Nah, buka baca lu. Jangan jinai. Jangan jinai. Viral sebuah video yang memperlihatkan mobil Toyota Avanza tiba-tiba masuk ke rawa dan tenggelam. Peristiwa tersebut terjadi di daerah Tanjung Senai, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, pada Minggu, tanggal 9 Januari tahun 2021, kemarin. Sebuah mobil MPV tiba-tiba masuk ke rawa. Warga sekitar yang melihat langsung terjun menyelamatkan korban. Berdasarkan informasi yang didapat, mobil tersebut dikemudikan oleh seorang pemuda. Kebetulan pemuda tersebut sedang belajar nyetir mobil. Awalnya mobil tersebut sedang parkir di sisi jalan yang permukaan tanahnya agak miring dan hendak naik ke bahu jalan. Diduga karena sopir lupa rem tangan dan grogi, mobil tersebut tiba-tiba melaju ke arah rawa-rawa pinggir jalan hingga tercebur. Beruntung ada dua warga sekitar melihat insiden tersebut dan berusaha menyelamatkan. Keduanya lalu berenang ke tepian, sementara mobil langsung tenggelam ke dasar air rawa yang cukup dalam. Beruntungnya tiga orang pemuda yang berada di dalam mobil tersebut berhasil diselamatkan. Meski begitu, seluruh penumpang yang ada di dalam mobil tersebut sempat terjebak dan tenggelam. Video tersebut diunggah oleh akun @warungjurnalis dalam Instagram. Setelah diunggah, video tersebut langsung viral di media sosial.